Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Di video kita kali ini Kevin itu mau menyambung ya, nyambung dari energi seseorang di sana yang ternyata itu perlahan-lahan mulai bergerak, mulai datang lagi ke dalam hidup kamu. Orangnya sudah kita kenal, dia adalah si Pekok ya, sahabat kebahagiaan. Pekok yang aku cintai. Oke, yang bingung istilah pekok ini mungkin akan terlihat kasar ya di beberapa wilayah bagian Jawa ya, kata-kata pekok ini. Tapi pekok ini adalah istilah dari sahabat kebahagiaan untuk seseorang yang gak peka sama kamu, tapi dia kamu cintai atau dia mencintai kamu. Si Pekok yang aku cintai. Oke. Pergerakannya dia ini mulai datang lagi ke dalam hidup kamu. Dan sebenarnya apa sih yang dia bawa sepanjang tahun ini ke dalam kehidupan kamu? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya, sahabat kebahagiaan. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi. Selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube ini. Oke, dia mulai datang lagi. Apa sih yang akan dia bawa sepanjang tahun ini terhadap hubungan sahabat kebahagiaan ya? Ini adalah energinya dia yang datang kepada diri sahabat kebahagiaan, mulai datang ke kamu. Oke, kartu yang pertama di sini adalah Seven of Knife ya, atau Seven of Sword ya, sahabat kebahagiaan. Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan, apapun yang dia lakukan untuk saat ini situasinya ya, yang pernah dia menjauh dari kamu ternyata dia nggak sanggup. Orang ini masih selalu memikirkan kamu. Kemanapun dia pergi, walaupun mungkin kamu itu sudah menyudahi atau mungkin juga kamu udah ngerasa, ah, aku nggak mau nanggepin dia deh. Ini yang terakhir kalinya. Tapi di sini ya, sahabat kebahagiaan, dia memang akan selalu menengok ke belakang, yaitu masa lalu bersama kamu. Artinya orang ini masih membutuhin kamu. Dia masih membutuhkan kamu, sahabat kebahagiaan. Ya, kata-katanya dia mungkin menyakitkan kamu, yang berkata bahwa, oke, aku bisa hidup sendiri tanpa kamu. Wah, ini nah bullshit. Bullshit banget, ini bullshit banget. Ternyata sahabat kebahagiaan, dia itu gak bisa hidup tanpa kamu. Karena memang candu cinta kamu bersama dia ini sudah menjadi hal yang terindah bagi diri dia. Ya, dia masih memikirkan kamu sampai dengan saat ini. Bagaimana caranya untuk bisa terkoneksi kembali bersama diri sahabat kebahagiaan. Ya, jatuh cinta memang bagi dia itu ada fasenya ya, sahabat kebahagiaan. Paling banyak sih dia itu datang sama kamu tuh rata-rata di awal-awal tahun sih. Dan di awal tahun ini memang pergerakannya dia mencoba untuk menghubungi kamu atau ngejalin hubungan bersama diri sahabat kebahagiaan. Karena apapun yang dia lakukan tidak akan pernah merasakan sebuah kenyamanan jika itu bukan sama kamu. Oke, ada yang The Carrot. Ya, memang The Carrot itu kan tahunnya kita kan saat ini ya, tahun 2023. The Carrot itu tentang sebuah perjalanan. Jadi ada sebuah perjalanan untuk mau mulai mendekati sahabat kebahagiaan. Karena dia pengen banget mengisi hari-harinya itu dengan sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energi, bagaimana dengan diri dia? Ya, diri dia tuh ngerasain kesepian, sahabat kebahagiaan. Dia ngerasain kesepian, pengen tahun ini tuh ada kamu. Apapun koneksinya, tahun ini pengen ada kamu di situ. Entah dia itu memohon menjadi hubungan ini tuh sebatas pertemanan atau apa, tapi dia tuh pengen banget sih tahun ini melalui harinya itu sama kamu. Ya, belajar dari pengalaman masa lalu ya, pengalaman yang kemarin sahabat kebahagiaan, banyak banget permasalahan-permasalahan dengan energi orang ini ya, atau si Pekok ya. Ya, memang maunya dingertiin terus, tapi dia gak mau ngertiin kamu. Tapi terkadang dia tuh kayak tarik ulur terus sama sahabat kebahagiaan, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa lu cinta gak sih sama gue sih, istilahnya gitu ya. Ya, dia memang terkadang memberikan sisi melankolisnya dia ya, memberikan sebuah perhatian sama kamu. Di tahun ini memang ada niatan diri dia sepanjang tahun
harus ada kamu melalui hari-hari ini. Walaupun berat, sahabat kebahagiaan, walaupun berat, walaupun kamu mungkin udah ngerasa, aduh, dia lagi, tapi dia pengen sih kamu itu ada selalu di samping dia. Selanjutnya ada kartun The World ya, sahabat kebahagiaan, bener kan? Yang kemarin mungkin sahabat kebahagiaan ini sudah ngerasa bahwa, oke, aku udah menutup kisah atau koneksi dengan dia, ataupun juga menutup statusku dengan dia, tapi di lain sisi dia menginginkan sebuah perjalanan baru dan menginginkan sebuah kisah baru sama kamu. Ya walaupun awalnya dia cuma bilang, ya kita teman aja deh, kita temenan aja, tapi niatnya dia tuh pengen banget ngejalin hubungan yang spesial lebih dari itu. Ini adalah strateginya dia ya, sobat kebahagiaan. Ya dia akan membawa sebuah keinginan dan harapan dari dia sepanjang tahun ini. Triknya adalah dia cuma bilang kita teteman aja deh, kita temenan aja. Namun di lain sisi dia punya harapan lain dari ini semua, sahabat kebahagiaan. Dia kapok gak sih? Dia sadar gak sih bahwa dulu tuh dia udah bikin kamu tuh gak nyaman banget. Yang cabinet memang ada sih sisi kesadaran diri dia ya. Makanya dia tuh coba untuk kembali lagi sama kamu, mengisi hari-hari bersama kamu lagi. Dan apapun itu, kebijaksanaan ini balik lagi sama sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalkan dia menawarkan sebuah hubungan hanya sebatas pertemanan, atau mungkin juga silaturahmi istilahnya, atau mungkin juga TTM-an, sahabat kebahagiaan juga harus tahu batasan bahwa kamu juga pernah mengalami banyak kerugian sama dia. Jadi jangan diulangin lagi ya, sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada kartu judgment, sahabat kebahagiaan. Oke, dia masih sama, dia masih orang yang sama seperti dulu. Ya memang si pekok itu sudah jadi karakter ya, karakter dan tabiatnya dia. Memang enggak peka sama kamu. Tapi apapun yang dia lakukan di sini di tahun ini memang ada sebuah usaha ya, ada sebuah pergerakan bahwa dia pengen ngejalanin hari-harinya itu sama kamu. Ya meskipun sedikit demi sedikit ya, dia bisa berubah buat sahabat kebahagiaan. Tapi kalau sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa, aduh, gue udah kapok banget nih sama dia, ya sahabat kebahagiaan harus bisa memberikan sebuah keputusan dan kebijaksanaan terhadap diri sendiri. Karena orang ini memang menawarkan sebuah hubungan dan dia memang menyesali ya, bilangnya nyesel, ya aku akan berubah untuk kamu. Kalau misalkan dia bilang aku akan berubah untuk kamu, tolak langsung, sahabat kebahagiaan. Berubah itu bukan untuk orang lain loh, berubah itu untuk diri sendiri. Kalau dia beralasan bahwa ngomong sama sahabat kebahagiaan, aku akan berubah, aku janji akan berubah untuk kamu, langsung tolak saja. Yang benar itu adalah aku akan berubah untuk diriku sendiri agar lebih baik. Kalau dia berubah hanya untuk kamu ya, kemanapun dia akan seperti itu, hanya cuma sama kamu doang. Sedangkan yang namanya hidup itu kan, kita kan bersosialisasi, kita punya keluarga, dia juga harus ada interaksi sama keluarga kita. Kita punya teman, dia harus interaksi juga sama teman kita. Tapi kalau dia berubahnya hanya untuk kamu doang, bagaimana dia untuk berinteraksi sama orang lain? Nanti ujung-ujungnya apa? Dia mencari celah untuk bisa cemburuin kamu, padahal kamu gak ada apapun, gak ada apapun dengan sekeliling kamu. Ya makanya kalau misalkan dia mau berubah, ya berubah untuk diri sendiri, bukan berubah untuk kamu ya. Oke, sahabat kebahagiaan, untuk energi selanjutnya, itu kan bener kan, sahabat kebahagiaan, dia pengen tetap ada jalinan komunikasi sama kamu. Kartunya adalah Prince of Knife ya, sahabat kebahagiaan, Prince of Sword. Oke, ini sama dengan kartu Knight of Sword ya, dimana energinya dia ini memang terkadang sedikit memaksa dan bisa melawan arus untuk bisa mendapatkan kamu. Orangnya pandai banget berbicara, pandai banget ngomong, dan hati-hati dengan janji-janji palsunya dia, sahabat kebahagiaan. Kita udah tahu tabiat dan karakter si pekok ya, banyak omong tapi untuk melakukan actionnya itu nihil. Tapi di tahun ini memang ada sedikit pergerakan dari dia ya, bahwa dia itu bisa memberikan sebuah perubahan yang mungkin buat sahabat kebahagiaan ini bisa ketarik sama dia. Sepanjang tahun 2023 memang pergerakannya dia akan selalu meyakinkan kamu bahwa dia adalah yang terbaik untuk hidup kamu. Ya kuncinya adalah, sahabat kebahagiaan, jangan mudah dimanfaatkan lagi sama dia. Kemarin tahun 2022 sudah banyak dimanfaatkan, banyak banget yang dikorbankan sama dia. Dan di tahun ini memang semuanya itu harus dilakukan dengan action, bukan dengan kata-kata. Biar sahabat kebahagiaan tahu mana yang serius sama kamu dan mana yang hanya bermain-main sama kamu. Oke, kita akan cek untuk energi selanjutnya.
ada kartu Prince of School ya, sahabat kebahagiaan, yang memang dia mencoba ya untuk deketin kamu sepanjang tahun ini. Dan di energi kartu Prince of School ini kita belajar dari pengalaman yang sama ya, karena school itu di The Vampire Tarot itu identik dengan materi. Mengejar dari kamu dan mengejar tubuh fisik kamu dan mengejar materi ini mungkin sudah menjadi kebiasaannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Ya tahun ini memang dia kurang begitu mandiri ya. Lagi-lagi kurang bisa begitu mandiri. Sahabat kebahagiaan itu tipikal orang yang kamu itu beruntung dalam masalah keuangan, tapi terkadang gagal dalam masalah cinta. Dan dia sebaliknya, sahabat kebahagiaan, selalu bisa melampaui dan juga melalui apapun yang dia kehendaki ya, terutama dari cinta dia bisa mendapatkan. Tapi untuk materi mungkin dia susah untuk mendapatkan hal itu ya. Makanya ada sebuah kemelekatan antara diri dia sama sahabat kebahagiaan. Ini dia. Kalau dilihat dia serius gak sih sama kamu? Ya memang pergerakannya lebih banyak ke omongan ya. Kalau lebih banyak ke omongan, tidak ada sebuah action, ya sahabat kebahagiaan harus mikir-mikir. Kecuali kartunya di sini adalah Prince of One ya. Kalau dia keluarnya adalah Prince of One atau Prince of Scepter, ya dia bakalan serius sama kamu dan merubah hari-harimu tuh jauh lebih indah ya. Tapi kartu yang paling kiri untuk pergerakannya dari tebarannya Kevin di sini, dari spirit tarotnya, justru ya stagnasi, hanya banyak omong. Sepanjang tahun ini, sahabat kebahagiaan, jangan berharap dulu, jangan berharap banyak sama orang ini ya, selagi dia belum melakukan sebuah action untuk kamu. Oke, selanjutnya ada kartu Strength, sahabat kebahagiaan. Ya, Strength muncul itu tentang sebuah pengulangan ya. Kalian juga harus tahu nih, ini ada energi dari pembacaan Kevin yang video singkat hari ini yang Kevin upload. Orang ini tuh kalau misalkan toksik sama sahabat kebahagiaan, ini sudah menjadi habit ya, sudah menjadi habitnya dia. Kalau si pekok adalah si toksik, ya sahabat kebahagiaan harus jaga jarak dan tutup akses, berani berkata tidak untuk diri dia. Ya mengulangi siklus yang sama, ini sudah menjadi habitnya dia ya, sudah menjadi kebiasaannya dia. Jangan sampai sahabat kebahagiaan itu terjebak lagi di dalam hubungannya dia ya, bersama dia. Meskipun dia memang terkadang terlihat lebih sabar ngadepin kamu, dan dia istilahnya adalah bebal apapun yang terjadi, aku maunya sama kamu. Ya itu yang membuat kamu tuh ngerasa tergoda, dia kayaknya serius banget sama aku. Ya tapi isinya itu loh, isinya dia itu masih selalu membuat kamu itu kurang begitu yakin. Pergerakannya memang membuat energi kamu tuh mudah banget ketarik sama dia, karena terkadang dia tuh bisa menguatkan kamu loh. Ketika kamu lagi lemah dalam kondisi apapun, dia bisa menguatkan kamu karena dia tahu caranya bagaimana bisa menenangkan kamu dan bagaimana bisa membuat kamu itu kembali lagi bersemangat. Ya, dan sisi positifnya sih, ada sisi positifnya dari dia. Terkadang itu dia itu bisa bikin kamu semangat loh, walaupun dari kata-katanya dia yang entah berantah dari mana datangnya, ini membuat kamu tuh kayak ngerasa, kok lu bisa yang bikin gue tuh semangat ya? Tapi itulah si pekok ya, yang terkadang nggak bisa ditebak. Orangnya nggak bisa ditebak di sini. Ada nilai plusnya ya. Oke, ada kartu Three of Swords ya, atau Three of Knives ya di sini sahabat kebahagiaan. Oke, sepanjang perjalanan hidup kamu bersama dia di tahun ini memang kecewa masih ada. Rasa kecewa itu akan masih dia bawa terhadap hubungan ini. Kamu yang ngerasain kecewa ya, bukan dia ya. Rasa kecewa itu akan masih dibawa di sepanjang tahun ini, dan kecewaan ini berkaitan dari dia yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan kemudian kembali lagi. Oke, sering dighostingin kayak gini, lebih baik mikir-mikir lagi deh sahabat kebahagiaan. Walaupun dia ada potensi untuk merubah keadaan, tapi sahabat kebahagiaan jangan terlalu berharap ya. Kuncinya satu, jangan terlalu berharap. Dia bisa menawarkan dan memberikan sebuah luka terhadap diri sahabat kebahagiaan. Makanya mesti hati-hati ya. The Fool. Oke, sahabat kebahagiaan, The Fool itu adalah sebenarnya energi pemurnian ya, di kartun The Vampire Tarot. Sifat buruknya itu memang bisa dirubah sedikit demi sedikit, tapi gak bisa dipaksakan. Karena yang namanya sebuah habit, kebiasaan, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari karakter itu memang susah untuk dirubah ya. Hanya kesadaran dirilah yang bisa mengubah ini semua. Dan kalau misalkan dia tidak bisa berubah untuk diri dia sendiri, lebih baik sahabat kebahagiaan tahan. Kalau dia nggak bisa berubah untuk diri dia sendiri, tahan. Tapi dia kalau misalkan ngomongnya cuma, iya aku akan berubah untuk demi kamu, kamu juga tahan.
lihat actionnya dulu, dia benar-benar bisa berubah atau enggak. Karena Kevin di sini ada beberapa nih dari si pekok yang mulai berubah menjadi lebih baik lagi, tapi presentasinya ini memang sedikit ya yang bisa berubah, benar-benar berubah pure gitu ya. Hanya sekitar 47% sih untuk si pekok, sebagian si pekok yang mau berubah di situ. Berubah untuk diri dia sendiri ya. Karena dia di tahun ini memang lagi ngerasain kesepian sih, butuh disupport, butuh didukung. Makanya nyariinnya itu kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu The Outsword ya. Oke, memang sih dia nggak bisa mengambil sebuah tindakan apapun. Makanya mau nggak mau ngekornya sama kamu. Mau nggak mau dia ngekornya sama kamu, sama sahabat kebahagiaan. Memang di mata dia di tahun ini adalah kamu adalah cinta butanya dia, yang membuat dia itu tidak bisa memandang mana yang kenyataan, mana yang impian. Yang terkadang ini dirinya dia tuh selalu melawan arus terhadap hubungan ini. Ya memang berbahaya karena dia tidak bisa memandang lebih jauh. Ya ini potensinya memang hubungan kamu itu bisa ngambang, bisa digantungkan. Orang ini memang belum bisa membawa keputusan atau belum bisa membawakan sebuah kepastian terhadap hidup kamu. Sepanjang tahun ini ya masih berat ya, karena dia belum bisa memandang lebih jauh lagi tentang apa itu cinta, apa itu mencintai, dan apa itu dicintai di dalam hubungan ini. Oke, meskipun ada harapan ya, the sun ya, dia memang berharap banyak sama kamu bahwa kamu itu bisa nurutin apapun keinginannya dia. Gantian dong. Kalau misalkan ya, kemarin tuh kamu udah nurutin dia nih, nurutin apa maunya dia. Ini gantian, dia yang harus nurutin kemauan kamu. Kalau energinya di sini, dia masih berharap kamu nurutin kemauannya dia, nggak adil banget. Hubungan itu harus ada timbal balik. Harus ada istilahnya dalam energi yang saling berkesinambungan. Sedangkan di sini dia menginginkan bahwa harapannya dia atau keinginannya dia sama kamu, kamu harus ngikutin. The Sun itu sebenarnya energinya bagus. Ada sebuah harapan, ada sebuah cinta di sini. Namun cintanya ini lebih terkesan dia masuk ke dalam egocentris ya. Egonya dia yang harus diutamakan. Oke, sabar sahabat kebahagiaan. Meskipun terkadang dia penuh dengan godaan, energinya itu penuh dengan rayuan terhadap kamu. Mungkin kamu akan tergoda dan terayu lagi sama dia. Tapi segala bentuk kondisinya Kevin balikan ke kalian ya. Kalian bisa menyikapinya atau enggak. Oke, itu kan sahabat kebahagiaan, tahun ini dia akan lebih melankolis lagi sama kamu, dan dia akan menggunakan cinta emosionalnya dia untuk mendekatkan diri ke dalam diri sahabat kebahagiaan, yang membuat kamu itu tercandukan dan tergoda sama dia. Sepanjang tahun ini dia akan mengalami fase di mana dia membuat kamu itu tertarik dengan emosional. Dia memang bergairah, dia memang bisa membutakan segalanya, dan dia bisa memperlakukan hubungan ini semanis mungkin agar kamu bisa terikat sama dia. Dia memang menggoda, sensual banget. Nih kalian bisa lihat nih simbolnya. Gambar orang sedang berciuman, dan ini juga sama gambar seseorang yang sedang berciuman. Artinya memang sahabat kebahagiaan, tahun ini dia akan lebih melankolis lagi. Dia akan membuat kamu itu merasa tercandukan oleh diri dia. Kamu akan ngerasain bahwa ini orangnya kok beda banget ya. Energinya kok terlihat handsome ya, terlihat beautiful ya. Dan ini yang membuat sahabat kebahagiaan itu tertarik oleh dia karena gairah. Ya ada nilai plusnya, dia memang terlihat tampan mungkin, dia memang terlihat cantik mungkin, yang membuat sahabat kebahagiaan ini tergoda oleh tubuh fisiknya. Godaannya berat banget sama orang ini. Oke, tapi dia pandai untuk bisa meluluhkan hati kamu, dan cinta yang dia bawa di tahun ini paling banyak adalah cinta secara emosional ya. Yang bingung apa sih cinta secara emosional dan lain sebagainya yang baru bergabung, kalian cek aja di videonya Kevin, karena Kevin menjelaskan tentang jenis-jenis cinta yang notabene itu adalah yang dibawa oleh manusia ya. Oke, selanjutnya tuh kan dia yakinin kamu, dia memang akan lebih romantis lagi, akan lebih sensual lagi sama kamu, dan dia berusaha untuk memperhatikan kamu dan akan lebih intim lagi ketika berkomunikasi. Namun di lain sisi, ketika ada sebuah permasalahan ataupun apapun, ini dia bisa ghostingin kamu. Dia jago berkomunikasi, dia jago ngajakin kamu untuk bisa ngerasain nyaman di
komunikasi, termasuk di layar handphone kamu, chatting dan lain sebagainya, dia akan semakin lebih intim sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah kemampuannya dia untuk memikat kamu loh, sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Ten of Knif ya, sahabat kebahagiaan, yang memang dia melakukan ini semua karena di tahun ini dia ngerasa kesepian, dia ngerasa sendiri, butuh teman. Kalau misalnya dia datang sama kamu, bilangnya kita teman saja, ya kamu jangan berharap lebih deh, lebih baik. Oke, kamu adalah bagian dari masa laluku, kamu adalah bagian orang yang sulit aku tebak dan sulit untuk menemukan komitmen untuk saat ini, maaf-maaf saja ya, kamu nikmatin rasa sepi kamu. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan udah gak mau sama dia, tapi kalau misalnya sahabat kebahagiaan membuka hati dan ngerasa bahwa oke, dia mungkin akan berubah nih, akan menjadi lebih baik lagi, ya mungkin sahabat kebahagiaan temenin dia dikala dia ngerasa sendiri. Karena di tahun ini dia benar-benar sendiri, dia benar-benar ngerasa berjuang sendiri, dan ini yang membuat dia itu mencoba untuk lebih menggunakan sisi emosionalnya terhadap diri sahabat kebahagiaan. Sepanjang tahun ini dia akan menggunakan cinta secara emosionalnya untuk bisa melakukan dan juga membuat kamu itu merasa percaya sama dia, karena yang dia omongkan itu dari hati ya, dia ngerasa kesepian. Oke, untuk energi selanjutnya, bottom of deck-nya adalah wow, as of school, sahabat kebahagiaan, ada sebuah peluang kamu bersama dia. Kalau misalkan dia bisa berubah untuk diri dia sendiri, ya sahabat kebahagiaan boleh menerima dia, walaupun presentasinya itu sedikit ya, walaupun presentasinya itu di bawah 50%, tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan mengikuti intuisi kamu, masing-masing di antara kalian itu ada intuisi yang kuat loh. Kamu ngikutin intuisi kamu, dia itu orang yang tepat atau enggak. Kalau intuisi kamu bilang dia adalah orang yang tepat, ya kamu harus bisa memberikan kesempatan bagi dia ya. Dan bagaimana menghadapi situasinya ketika dia menggunakan cinta secara emosional, namun sahabat kebahagiaan sudah tahu tabiatnya dia, kamu menggunakan cinta secara mental kamu, sehingga sahabat kebahagiaan ini memiliki sisi logiknya dalam mengenal cinta, sehingga sahabat kebahagiaan tidak terjebak dari energi pemanfaatan. Karena kartu paling bawah adalah as of school, ini adalah energi fisik atau energi materi atau energi uang. Ada sebuah potensi bahwa dia bisa mengulangi hal yang sama, mencari sebuah peluang terutama dari aset hidup kamu, dari segi materi dan lain sebagainya. Ini memang ada energi bahwa dia bisa ngambil ini dari kamu. Kalau misalkan dia bilang, sayang aku pengen dong pinjemin modal buat bla 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 bla, no, jangan. Jangan, kalian jangan terlalu banyak, istilahnya adalah terlalu baik memberikan modal sama dia, terutama uang. Tahun ini biarkanlah dia mandiri, walaupun dia ngerasain kesepian. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dari uang yang nilainya banyak banget, oke, stop dulu sahabat kebahagiaan. Fase kamu yang bucin parah kemarin gak boleh dibawa sampai dengan hari ini, karena dia membawa cinta secara emosional yang membuat kamu itu hatinya luluh, membuat kamu hatinya luluh, bisa kebawa sama dia. Dan tahun ini kamu gunakan cinta mental kalian, biar apa, biar sahabat kebahagiaan bisa mikir, ini benar gak sih, ini benar gak sih. Tapi kalau hubungannya toksik, dia toksik banget sama kamu, walaupun dia itu romantis dan lain sebagainya, membuat kamu itu terlemahkan perasaannya sama dia. Kalau dia toksik, kamu berani berkata tidak. Jika kamu ngerasa tidak suka, katakan aku tidak suka. Berani berkata tidak, jangan mudah mengiyakan. Oke, si pekok mulai muncul, jadi harus berwaspada ya sahabat kebahagiaan. Memang datangnya paling banyak sih awal tahun, tapi nanti kalau udah pertengahan tahun, udah mulain tuh ada sebuah pergerakan bahwa dia itu semakin melemah, semakin lemah, dan bahkan bisa ghostingin lagi. Kalau pergerakan kayak gitu, ya udah deh, ngapain sih gue ngulangin kehidupannya seperti ini, seperti dia yang kemarin-kemarin, artinya dia belum bisa berubah. Oke, zodiaknya, ada zodiak apa saja yang hadir di pembahasan kita kali ini? Kita akan bedah menggunakan esoteric tarot. Yang pertama, Ace of School, ini adalah elemen tanah. Elemen tanah itu ada di Taurus. Ini bisa masuk zodiaknya dia atau zodiaknya kamu ya. Ada Taurus, ada Virgo, dan juga ada Capricorn. Gemini hadir di kartu Ten of Knif. Kalau kita bertemu di elemen udara ya, ini banyak omong nih zodiak ini untuk dia yang terlalu banyak omong. Tapi dia itu bisa ya, bisa chatting terus sama kamu atau kepoin kamu juga. Paling kuat itu adalah Gemini. Ada Gemini, ada Libra, dan juga ada Aquarius. Lalu suasana yang romantis yang membuat kamu itu tercandukan oleh cinta secara emosional ya. Yang paling menguasai di sini adalah Cancer.
Leo juga sama, dia bisa menggoda kamu dengan cinta secara emosionalnya. Dia adalah Leo. Lalu kita bertemu di Two of Knives, ini adalah energinya Libra. Aquarius hadir di sini, lalu kita bertemu di energinya Libra. Ada Leo kembali hadir di kartu Strength, dan kita bertemu di kartu Prince of School. Oke, untuk energi kartu Prince of School-nya di sini adalah elemen tanah ya, sahabat kebahagiaan. Paling kuatnya itu adalah Virgo. Dan Virgo paling kuat adalah Virgo dekan pertama, dekan kedua, transisinya itu adalah Leo sebagai elemen apinya, Leo dekan ketiga. Oke, lalu kita bertemu di energinya Gemini nih. Oke, Gemini nih banyak banget muncul bermunculan kembali nih untuk si pekok yang bersedia Gemini. Ini banyak bermunculan. Dan Gemininya itu kuat banget nih energinya, sahabat kebahagiaan, yang terkadang bisa melawan arus. Dan Prince of Knives-nya ini ada elemen tanahnya juga, transisinya yaitu Taurus sebagai Taurus dengan ketiga. Judgment masuk energinya Scorpion. The World ini masuk energinya Capricorn. Lalu kita bertemu The Chariot, ini masuk energinya Cancer. Dan yang terakhir ada energi Seven of Knives ya, sahabat kebahagiaan. Ya, dia adalah Aquarius yang mencoba untuk hadir kembali terhadap hubungan-hubungan yang membingungkan ya, sahabat kebahagiaan. Oke, ini beberapa zodiak yang hadir, terutama adalah zodiaknya dia. Untuk inisial namanya, kita akan cek bersama-sama inisial namanya. Ini adalah inisial nama dia. Dia mulai datang lagi, apa yang akan dibawa sepanjang tahun, siapakah dia, inisial namanya apa, kita akan cek. Yang pertama ada huruf Q, ada huruf G, ada huruf P, ada huruf L, ada huruf J. Oke, ada huruf A, ada huruf U, ada huruf H, ada huruf E, ada huruf F, ada huruf W, ada huruf X, ada huruf I, ada huruf D, dan yang terakhir di sini ada huruf C. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Bisa masuk nama inisial nama kamu atau inisial namanya dia ya. Ya, mudah-mudahan pergerakannya di sini tidak membuat kamu cemas atau bagaimana, tapi justru sahabat kebahagiaan harus bisa menggunakan strategi cinta kamu. Ya, memang cinta secara mental ini kurang lebih bisa menyelamatkan diri sahabat kebahagiaan ya, kalau misalkan dia terlalu banyak menggunakan cinta emosional. Oke, mungkin seperti itu aja. Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam pembacaan kita hari ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.